Aksi tidak terpuji ditunjukkan oleh pengendara motor di Cianjur ini saat masyarakat sedang akan melaksanakan salat Idul Fitri. Bukannya beribadah, sekelompok pemuda bermotor malah menimbulkan suara bising dengan menggeber-geberkan suara motornya saat melintas di depan sebuah masjid. Dikutip dari laman Instagram @infojawabarat, diketahui bahwa peristiwa geber-geber motor itu terjadi di depan Masjid Al-Furqon Jalan Profesor Muhammad Yamin, Cianjur, Senin, tanggal 2 Mei tahun 2022 pukul 6 pagi. Awalnya tak ada yang mengira motor itu akan membuat gaduh. Namun terlihat motor itu bulak-balik membahayakan pengguna jalan lainnya. Alhasil warga yang geram dengan kelakuan pemotor tersebut mencoba mengejarnya, namun pemotor itu berhasil kabur.